Ayang mana yang jalin aku ayang? Eh kalau jangan-jangan nanti aku dibunuh sama kamu lagi. Lanjut. Woi mati, ayang langsung mati ayang. Woi siapa yang bunuh cewek gua? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. What's up guys, kembali lagi di Cerita Lintar. Sekarang kita akan main Among Us. Uhui, uhui, uhui. Di segmen channel gaming ternoob di dunia. Tapi jangan bawa-bawa gua dong. Gua kalau ada orang bilang tuh kalau ada pro player tuh gua atasnya. Atasnya. Apa berarti? Noob Mars. Noob Mars. Kayaknya nih kita kalau main sendiri sih enggak seru sih. Iya sih. Ya udah kita masuk dulu berdua ya. Ya kalau berdua juga enggak bisa. Jadi mau ngasih tuh gamenya minimal berapa sih? Yang belum tahu itu adalah kayak main game werewolf gitu, tapi kita dikasih task untuk harus diselesain. Jadi kecuali kita tuh ada misi harus selesain dan di antara kita itu ada pembunuh ada atau imposter. Imposter ya? Atau werewolf-nya. Werewolf. Jadi ini kayak main werewolf ya berarti ya. Kayak main werewolf. Jadi dia harus ngebunuh-bunuhin orang-orang yang lagi ngerjain task. Tapi kalau task itu selesai sebelum semua orangnya mati, dia akan kalah. Yang serunya adalah kita semua enggak tahu siapa imposternya karena waktu kita main nanti akan diketahuan langsung di layarnya you are imposter gitu kan. Dan kalau imposter tuh bisa nge-kill. Ya, jadi dalam satu game ada 1 sampai 3 imposter. Tapi kita sekarang mau main berapa imposter? Kita mau main 2 imposter aja ya. Oke, hari ini kita main sama siapa aja, Bang? Siapa nih ada yang ngomong mulu di telepon? Siapa? Siapa ya, Mbak? Nur ya? Ini Nur. Ini calon bojo ya? Ini calon bojo ya? Oke. Ih, geli banget ya. Ya udah kamu cepet masuk. Ya masuk guys. Mbok Nur harus ikut. Oh gitu ya ya. Ah, kalau bertiga enggak bisa, kita harus rame-rame. Oke, kita ajak tim-tim kita di depan ya. Game ini minimal 4 orang, maksimal 10. Namanya aku adalah suami Nur gitu. Mau. Ih, geli banget nih. Ya Allah. Ya. Eh. Ngapain gua ada di sini? Ya udah, aku namanya Atta, kamu namanya Nur ya. Iya. Oke, kita gimana cara create host ini ya? Iya. Create game. Gua namanya nyamuk nih. Oke, imposternya aku pilih 2 ya, guys. Chatnya other. Kita 8 orang dan mau main di mana nih mapnya? The sky yang biasa aja yang polos, polosan. Ini yang pertama. Yang pertama yang pertama. The skate. Di pelaminan. Ntar gua aku cari dulu. Ini Atta udah join ya. Nih Pak Hansip mau jaga. Kodenya apa? Hia de Kiki. Kodenya apa? H I A D Q Q. Masuk semua pakai nama sendiri-sendiri. Ayang, si Ayang masuk, guys. Nyamuk. Bowski sama nyamuk masuk. Giles masuk. Jadi ini game itu terkenal dengan perusak pertemanan atau perusak hubungan. Jadi iya. Apabila kalian mempunyai teman-teman yang sejati, mainlah game ini, pasti akan bunuh-bunuhan atau fitnah-fitnahan. Iya. Karena main game ini memang kita harus memfitnah orang lain. Oke, jadi peraturannya kita teman-teman di sini karena kita enggak pakai Discord, jadi kita pakai ngomongnya langsung, oke? Oke. Jadi pas in game, pas udah mulai, jangan ngomong, ya. Rules-nya gitu ya. Jangan ngomong, jangan kasih clue, gue dikejar, gue di sini, jangan dikasih tahu. Tapi kalau udah discuss baru boleh kongkalingkong, oke? Okay? Oke, kita mulai ya. Start the game, udah 8 orang. Start. Start in 5, 4, 3, 2, 1. Close open the door. Open kan. Oke, okay, hati-hati ya. Yang mana yang jalin aku ya? Kalau jangan-jangan nanti aku dibunuh sama kamu lagi. Lanjut. Woi mati! Ayang langsung mati ayang. Ribut jangan ini. Sampai bunuh lagi. Di tengah-tengah bunuh lagi orang gila juga. Terlalu gila sih. Kalau gua lihat ya tadi ayang mati ayang. Ayang mati ayang. Ayang lu mati. Ayang mati. Kali berarti kamu dibunuh. Kamu ingat enggak tadi siapa yang bunuh? Jangan gitu. Jangan. Enggak boleh kasih tahu ya. Kalau yang aku lihat sih tadi antara Sep, Choim atau Ekimeki ya, antara 3 orang ini. Kalau gue sih dari ngeliat muka-mukanya tampang mereka sih, mereka kayaknya gue capek sih, mereka capek sih. Ataupun Bose. Kenapa capek? Si tembakan gue siapa ya? Ataupun Bose. Kamu baru main udah makanya kamu tempel aja, tapi tempel tadi kamu udah dirame-rame sih, nggak salah juga dia. Tapi kamu salah investornya bang. Itu jahat banget. Itu jahat banget sih baru mulai dibunuh. Woi, siapa yang bunuh cewek gua? Pokoknya gua tuh selalu pikiran buruk gua ada di Bowski.
Dia yang bunuh. Eki Meki paling banyak. Tuh guys, ada votingnya, sampai yang voting. Mungkin benar sih. Tuh kan? Tadi kan di gerombolan aja enggak ada Eki Meki. Kenapa dia yang dibunuh? Yang warna hitam tadi gua bilang bajunya. Eh, hati-hati ya. Gua sih hati-hati sama Sep. Gua mau hati-hati sama Sep. Wah! Si Sep deketin gua. Tolong, gua dikejar Sep. Gua harus bertiga. Sama nyamuk sama Giles. Eh, nyamuk sama Giles, sini kita bareng-bareng aja. Eh, bareng-bareng aja nyamuk. Nyamuk sini, nyamuk. Eh, ayo kita tempat sabotase, ayo bareng-bareng. Eh, kita enggak boleh ngomong, Bang. Eh, kita bareng-bareng, ayo yuk. Gua tidak tahu di antara kita. Woi, gua sama Giles sendiri. Gua dibunuh. Lah, lu mati, Bang. Mati. Eh, report. Report dia mati di mana? Di sini. Gimana reportnya? Kita enggak boleh ngomong dong kalau ngomong. Gimana reportnya? Oh, ini dia nih. Coba. Ini dia. Oh. Emang cocok kalian mati berdua. Aku juga mati. Kenapa ini pelakunya? Jangan deh. Giles. Giles, apa jajan Panji? Giles. Panji gak main cok. Aduh, seri deh. Cuy. Tadi perasaan lu kan sama gue. Kok lu mati? Udah ikutin gue. Gue tas gue di sebelahnya. Gue udah jadi, kalau kayak gini udah jadi mayat guys, udah bisa tembus kemana aja. Gue lagi liat gerak geriknya si pembunuh nih. Si pembunuh gue ikutin mulu. Sini, gue lagi. Di mana? Gue lagi ikutin gerak gerik si pembunuh nih guys, yang ini nih. Yang lagi gue ikutin. Seenggaknya satu jalan misi, satu jagain. Eh, lu selesai misi bang, oh, udah mati juga. Gak mau gue ngomong. Eh, sumpah gue dikurung. Eh, gue gak bisa masuk. Emang gue bisa selesaiin misi tetap? Bisa dong. Eh, gue kekurung, cok. Walaupun udah mati, kita bisa selesaiin misi untuk menolong teman-teman kita yang lagi main, guys. Oh, dibuang nih sampah-sampahnya. Ini misi-misinya, guys. Kalau deket Bowski, takut deh. Oke, tes komplit. Gue udah selesaiin satu misi. Awas, tiba-tiba nanti ada yang... Nah, ini si pembunuh yang gue ikutin nih. Ayo. Ayo, Mac. Kita ikutin pembunuhnya, Mac. Sini. Nah, tapi untuk kalian tahu, yang bisa lihat kita malayang gini, nggak, mereka semua nggak bisa. Jadi walaupun gue ngikutin si pembunuh, orang-orang nggak tahu. David. Menang. Ternyata dia aja. Dia ternyata pembunuhnya sama si Giles. Play again. Aduh. Yang ngomong hari-hari itu yang sampai yang hah itu tuh bahaya ya guys. Enggak, kalau menurut gue yang lagi bawain acara bahaya sih. Yuk sini yuk, ambil kanan yuk. Bang, mending kita bareng. Muk, ayo Muk, kita bareng aja Muk. Ini Bibi Bubu di sini nih. Kiatan! Kiatan! Ih, Kiatan! Bunuhnya belak-belakan banget. Bunuhnya pas sendiri dong. Enggak gitu caranya. Menurut kamu siapa sih yang bunuh tadi? Bibi Bubu. Oh, enggak aku. Jangan aku dong. Iya, kamu pura-pura aja kalau ngomong. Ih, parah ya gitu mestinya. Iya. Kamu jangan ngaku. Ya udah, aku foto yang lain aja deh. Pokoknya menurutku Giles dah tuh. Ya, kamu langsung melayang ketahuan. Kamu tuh pas sendiri-sendiri kamu bunuh, jangan pas rame-rame. Jadi kita langsung ke security. Eh, sini. Oke, kita akan berdua karena kita tahu satu dua kita berdua bukan sini. Pembunuh. Jadi kita harus saling menjaga. Tapi di kamera security si Oren. Gimana lu? Ini rugin deh. Muk, jagain gua Muk. Gua mau jaga. Nyamuk, di mana lu? Aduh. Gue yang report. Sebelah Giles tadi ada Coim. Apakah Coim? Nah, pembunuh gua curiga, berdarah. Gue curiganya Coim atau Giles. Tapi karena gue ngeliatnya Coim. Tapi Giles Coim mati. Ngapain? Giles udah mati. Ya udah Coim lah. Ya udah, Coim. Tapi masalahnya Coim tadi ngejelasin misi buat apa? Giles itu matinya kesetrum. Benerin kabel.
Oke, cowok yang paling banyak di pool. Kita menang ini, Bang. Menang ini kita. Orang baik lagi benerin isi di fitnah. Tuh kan. Salah bunuh orang. Orang lagi benerin kado. Salah, cok. Salah, cok. Saya mana tadi orang ini Sep bukannya? Sini, Bang. Sep sini. Apa sih? Bang, sini. Woi, tolong. Sini. Sep, lu ngapain deket-deket, Sep? Mau bunuh ya? Tonton kita ada yang mati ini, berani-beraninya ya bunuh. Eh, tungguin gue, Lik. Gue mau nyelesain misi ini dulu. Misinya tuh begini-begini, guys. Ini kuning ke kuning gitu ya. Sini, Bang. Sini, Bang. Tunggu dulu nih, gue lagi mau nyelesain misi. Lama banget nih, sih. 34 ya, sama Mikey ya? Tuh, ngapain? Eh, lihat ini. Woi, kelihatan banget, cok. Ngapain lu bunuh depan gue? Ngapain lu bunuh depan gue? Emang nih sih, gue dibunuh di depan negeri. Eh, bentar, lu bunuh temen lu sendiri. Parah banget temen SD. Report. Pasti, hijau. Ya gue. Jauh ya. Pembelaan lu jelek banget, Sep. Yes, Sep. As an imposter. Yes. Yaudah guys, thank you guys for watching this video. Ya, game ini seru. Itulah tadi, itu kejagoan kita dalam membaca pikiran orang. Thank you udah nonton. Thank you udah request juga. Ternyata seru, banyak banget yang request. Kalian bisa request di bawah game apa lagi yang lagi hits, lagi viral. Atau kita main ya. Game imposter ini sama keluarga kita semuanya. Bisa juga guys. Okay guys, see you in next video. Peace.